doa pemberkatan air untuk dipercikkan pada ruangan rumah. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang maha baik, kami berterima kasih kepada-Mu karena Engkau telah menyertai kami dalam pemutusan dan pelepasan benda-benda yang berada dalam kuasa-kuasa kegelapan di rumah ini. Kini kami datang kepada-Mu dengan perantaraan Bunda Maria. Kami mohon penyertaan-Mu di mana kami akan mengusir semua kuasa iblis, akar tator, setanus, diabolos, agor legion, semua jenis ilmu perdukunan, semua roh perdukunan yang dikirim orang, jin-jin, raja jin, Dracula, Lucifer, roh pemecah belah, roh perselisihan, roh-roh orang mati, roh-roh nenek moyang, penunggu-penunggu, pocong-pocong, kuntilanak yang ada di rumah keluarga. Untuk itu kami datang kepada-Mu, membawa air ini yang akan kami gunakan untuk memerciki setiap ruangan dalam rumah ini, agar kuasa-kuasa gelap dan roh-roh jahat pergi meninggalkan rumah ini, dan kami meteraikan semua ruangan di rumah ini dan pekarangannya dan semua anggota keluarga. Dalam darah penebusan Tuhan Yesus Kristus, datanglah Roh Kudus, penuhilah semua ruangan di rumah ini, dari kiri ke kanan, dari belakang ke depan, dari bawah sampai ke atas. Santo Mikael, Panglima Bala Tentara Surga, datanglah, bantulah kami dalam pengusiran kuasa-kuasa kegelapan dan roh-roh jahat di rumah ini. Kami percaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, saat ini juga Tuhan Yesus menjamah dan memberkati air ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Salam dan doa. Justinus Juwadi, FEC.